Sudarlun satu unit rumah semi permanen di Jalan Merdeka Loksmawe atau tepatnya di belakang Rumah Sakit Kasih Ibu Rabu pagi sekitar pukul 08.10 waktu Indonesia Barat terbakar. Akibat kebakaran tersebut membuat para pasien, keluarga pasien hingga petugas medis Rumah Sakit Kasih Ibu berhamburan keluar gedung. Pasien berhamburan keluar dari gedung akibat panik saat terjadinya kebakaran. Dari Loksmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.